Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kita ketemu lagi di channel TechScript. Di sini saya akan membuat tutorial game sederhana, yaitu game suit gunting batu kertas. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya. Saya di sini menggunakan Sublime Text. Dan saya sudah membuat program yang bernama Suit dan ekstensi HTML. Kita di sini menggunakan bahasa JavaScript. Pertama, kita buat variabel pair. Saya akan berikan pop-up yang pertama, yaitu untuk memasukkan inputan player, pemilihan player memilih gunting, batu, atau kertas. Setelah itu, kita berikan pilihan komputernya. Di komputer ini, saya akan menggunakan library mat random, yang nantinya komputer akan memilih secara random gunting batu kertas. Setelah itu kita akan kasih pengkondisian if jika komputer, jika komputer itu nilainya di bawah 35, di bawah 0,35, itu komputer akan memilih gunting. Dan else if jika komputer itu lebih besar, lebih besar sama dengan lebih besar dari 35, dan komputer itu kurang dari 0,67, maka komputer akan memilih kertas. Oke. Dan else, dan jika tidak, komputer akan memilih batu. Oke, kita sudah membuat pemilih random komputer, pilihan komputer, maka di sini
kita akan membuat logika gamenya. If di sini kita akan berikan for hasil. Variabel hasilnya, kita akan berikan variabel hasilnya di sini. Dan setelah itu p jika prior sama dengan komputer, pilihan dari komputer, maka hasil sama dengan seri. Also if also if dan jika player itu sama dengan gunting. Contoh player itu memilih gunting. Maaf. Contoh player memilih gunting. Dan if komputer memilih kertas, maka hasil sama dengan gunting dan kertas, berarti Anda menang. Di sini else, hasil dan andaikan komputer di lain kertas, contoh berarti batu gunting dengan batu, maka gunting kalah. Di sini kita untuk mempercepat bisa copy aja, Ctrl C, terus gunting ini diganti menjadi kertas. Terus komputer bisa diganti dengan gunting. Gunting hasil ini pas dengan gunting, maka kalah. Sedangkan kertas dengan batu akan menang. Menang. Oke. Pastikan lagi, sekarang player memilih batu. Batu. Batu dengan kertas, maka akan kalah. Dan batu dengan gunting, maka akan menang. Oke. Di sini kita kasih else lagi. Dan jika player tersebut memilih selain batu, gunting, kertas, maka hasilnya
Pilihan Anda tidak sesuai. Sesuai. Pilihan Anda tidak sesuai. Oke. Setelah itu, kita kasih perulangan. Kita kasih perulangan di sini. Oh iya. Sebelum itu kita akan output kan menggunakan out. Contoh sini pilihan kamu pakai konkatenasi P. Pilihan komputer kom kasih slash n itu ganti baris ya, maka kamu sini kasih lagi hasil. Oke, kita akan coba terlebih dahulu. Contoh, kita masukkan gunting. Bilang kamu gunting, bilang komputer kertas, maka kamu menang. Ya, benar. Kita coba lagi untuk memastikan batu. Bilang kamu batu, bilang komputer gunting, maka kamu menang. Oke. Dan kita akan coba berikan perulangan untuk main lagi biar bisa diulang permainannya. Kita kasih var main yang bernilai true. Terus kita menggunakan while, perulangan while yang berisi main. Oke. Yang berisi main. Buka kurung. Tutup kurung di bawah. Terus kita kasih nilai main. Nilai variabel main di dalamnya menggunakan confirm. Terus tulis lagi. Oke, kita coba lagi. Batu. Pilihan kamu batu, pilihan komputer kertas, maka kamu kalah. Oke, benar. Lagi. Oke, masuk lagi. Kertas. Kertas, pilihan kamu kertas, pilihan komputer batu, maka kamu menang. Oke, cancel. Udah. Oke, pada tutorial kali ini, cukup sampai di sini. Dan jika teman-teman suka dengan video kali ini, bisa klik like, jangan lupa share jika video kali ini bermanfaat.
Dan jangan lupa untuk dukung channel kami dengan klik subscribe dan klik tombol lonceng kanan di bawah agar untuk mendapatkan notifikasi terbaru. Dan salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.